Ya, terima kasih buat link YouTube-nya. <tuh>

ya, yes. sudah yes, ada satu orang apa, yang peserta ya yang hadir <tuh> 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 Pak, suaranya belum ada. Ya, kita main. Ya, kira-kira 2 menit lagi. Dong. Ya, Pak. Baik, Pak. <tuh> Oke, okay, kita mulai saja ya. Saya menunggu yang yang hadir. Baiklah. Ya, uh, Selamat sore, uh, Assalamualaikum Baiklah. warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi ke-8 ya, atau pekan ke-8 dalam mata kuliah Siti Multimedia. Uh, tetap saya ingat mengingatkan kepada peserta kuliah, itu untuk uh, jangan lupa mengisi presensi online yang sudah ada, kemudian uh, uh, mengecek ya, kalau ada tugas yang belum dikerjakan, Selama belum lewat tanggalnya masih bisa diselesaikan, masih bisa dikirim jawaban. Kemudian juga forum ya, forum. <tuh> Baik. Nah, eh, materi delapan ini eh, punya judul Multimedia Authoring Package. Eh, tentu tentang apa itu multimedia eh, sudah kita bahas <tuh> dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kalau paket ya kita bisa memahami sebagai sebagai sejumlah perangkat atau tools yang digabung menjadi satu aplikasi. Sedangkan authoring itu mungkin datang dari kata dasar author yaitu uh, penulis atau pembuat ya, pembuat. Jadi authoring package itu berarti uh, multimedia authoring package berarti paket untuk membuat uh, uh, multimedia nanti kita akan lihat perbedaan antara multimedia authoring package dengan multimedia programming, programming itu dua hal yang berbeda yang kita akan bahas saat ini adalah multimedia authoring package ini outline nya seperti saya sebutkan di, de, uh, di awal, kita akan melihat perbedaan-perbedaan eh, antara authoring eh, dengan programming. Eh, kemudian komponen apa yang menyusun sebuah perangkat atau tools authoring. Kemudian tipe-tipe dari sistem authoring, kemudian eh, sistem yang atau programming system ya. Jadi sistem untuk memprogram. Eh, multimedia. Uh, kemudian kalau tadi kita ingin dulu mengetahui apa dengan authoring uh, atau multimedia authoring package, <tuh> kalau dalam satu dalam satu kalimat ya kita bisa sebutkan sebuah tadi uh, perangkat atau uh, uh, software gue bisa buat kita bisa sebutkan atau sekumpulan tools yang nanti di dalamnya meletakkan atau kita bisa mengerjakan apa diletakkan ya diletakkan semua hal-hal yang diperlukan untuk membuat multimedia baik membuat komponen-komponen multimedia-nya misalnya teks suara kemudian video animasi dan mengmeri apa mensinkronisasinya antar atau dalam dalam dan antar setiap komponen Uh, di sini di di sini diberikan uh, ciri dari tadi putting it all together yaitu single file that structure the media jadi uh, dalam satu <tuh> file satu berkas itu terdapat struktur dari media atau multimedia yang yang, yang digabungkan Kemudian ada interactivity, jadi ada interaksi, apa, uh, interaksi <tuh> antara <tuh> maaf antara tools dengan pembuat jadi pembuat bisa langsung mengubah seperti apa yang diinginkan. kemudian juga menyiapkan juga cara untuk menyampaikan atau mendistribusikannya via web bisa atau CD-ROM nanti juga maka ini akan jadi apa menjadi semacam cara untuk kita membedakan uh, di antara dua dan atau tiga tipe uh, authoring package, jadi bisa via web, bisa via uh, perang, apa cakram ya, cakram atau kedua CD-ROM atau DVD-ROM atau uh, perangkat perangkat keras lainnya atau keduanya, jadi via uh, menggunakan internet ataupun uh, tadi uh, perangkat uh, cakram kemudian ya biasanya sudah memiliki ya sudah di, uh, memiliki tampilan yang uh, profesional artinya uh, cukup tampilan cukup baik sudah disiapkan template templatenya nya plugin plugin yang yang memadai ya kemudian kita perlukan kita bisa tambah atau ya mungkin umum, umum dibeli ya umumnya sudah beli atau bisa kita uh, apa kita modifikasi <tuh> jadi dalam di dalam package itu terdapat hal-hal ini. Kemudian kalau kita coba mencoba apa, mencari uh, perbedaannya, kalau kita coba kita apa, uh, lakukan perbandingan ya antara authoring sama programming, berarti uh, authoring tools itu biasanya kita akan sebut sebagai high level tools artinya tools tools yang uh, detail uh, teknis ya detail teknis bagaimana hal itu uh, bisa terjadi atau muncul atau dapat dapat uh, apa uh, terbuat atau dibuat itu disembunyikan oleh pengembang jadi detail detail jadi Uh, pengembang itu hanya uh, berus berkonsentrasi penuh atau berusaha apa, memberikan uh, tadi fungsi-fungsi uh, <tuh> ini bisa dalam bentuk plugin atau menu atau tools yang uh, oleh pengguna nanti, user nanti bisa dipergunakan. Jadi uh, uh, pengembang tidak memikirkan atau tidak berkonsentrasi untuk menyampaikan bagaimana tools itu bekerja. Bagaimana fungsi itu eh, apa, menghasilkan sesuatu atau <tuh> suatu menu membuat sesuatu, bagaimana merangkai satu eh, merangkai sebuah komponen multimedia dengan komponen lain itu tidak tidak menjadi eh, fokus dari eh, perangkat atau alat otorik. <tuh> Jadi karena itu eh, high level tools maka non programmer, jadi para pengguna yang tidak memahami atau tidak punya atau tidak punya dasar pemrograman atau memang tidak ingin membuat apa, membuat sesuatu mulai proses programming, itu bisa bisa menggunakan atau bisa memakai authoring tools atau package ini. Ya cukup, ini tadi cukup mungkin ya kemauan untuk membaca manual atau melakukan E, mencoba-coba ya bilang mencoba-coba dari e, menu-menu fungsi-fungsi yang ada di authoring package. Nah beda dengan kalau <tuh> kita bicara programming tools. Nah ini adalah low level tools, jadi perangkat yang mengakses ada level rendah. Artinya yang langsung mengakses, menghubungkan antara bahasa apa, ke bahasa mesin ya, ke mesin, ke, langsung ke hardware. Nah, <tuh> jadi mau tidak mau e, harus memahami bagaimana hal itu sebuah sesuatu itu uh, bisa terjadi, bisa bisa dihasilkan, bisa dibuat. Nah itu itu kalau kita bicara programming tools, tentu uh, multimedia programming tools ya hanya bisa dipakai atau digunakan oleh orang-orang yang mengerti pengurangan atau meng, apa engineer ya engineer untuk uh, pengembangan software. Nah, tentu nanti ada ada kelebihan dari masing-masing hal ini baik yang authoring ataupun programming. Tapi dari tampilan slide ini kita bisa memahami kalau authoring itu membuat orang-orang yang eh, apa memang tidak perlu harus tahu bagaimana sebuah apa, tools atau plugin atau filter itu bekerja eh, bisa menggunakan plugin filter itu dan menggunakannya atau membuat uh, sebuah uh, file multimedia. Sedangkan kalau program tools itu ya mau tidak mau harus mengetahui bagaimana sebuah tools, sebuah plugin, sebuah filter itu bekerja. Karena ya kita mesti memberikan instruksi ya, memberikan sebuah instruksi yang nanti jika di apa di compile kemudian dieksekusi itu baru uh, kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini komponen dari uh, authoring tools. Jadi sebagian besar uh, authoring apa multimedia authoring system atau tools itu uh, menyediakan fasilitas-fasilitas. di sisi di depan bagaimana meng bisa apa meng loading ya. Meng <coughs> menyiap menyiapkan dan menyimpan nanti Aset-aset media yang diperlukan: grafik, suara, image, video, teks, dan macam-macam animasi, ya, maksudnya. Ya. Kemudian juga bisa memiliki fasilitas untuk membuat dan mengedit audio ataupun citra, walaupun mungkin untuk mengedit atau membuat video ada juga, tapi mungkin tentu perlu biasanya punya ukuran lebih sangat besar tapi ada juga biasanya standarnya mereka bisa kita mengedit atau membuat audio dan grafis kenadian kalau video itu kan sebenarnya uh, berasal dari animasi atau graf atau image yang nanti di apa se sejumlah rangkaian image ya atau cita yang kemudian dijalankan dengan kecepatan tertentu katakan misalnya misalnya 24 frame per second atau 30 frame per second <tuh> kemudian uh, juga menyediakan fasilitas untuk melakukan uh, layering <tuh> layering untuk menyusun uh, apa multimedia tersebut maksudnya uh, up, mulai kapan misalnya uh, suara punya ada suara, ada grafis, kapan suara muncul, kapan grafisnya muncul, kapan nanti mungkin gabungan dengan animasinya, startnya di mana, di mana irisannya itu disebut dengan build based on slide building. Jadi proses layeringnya, uh, proses itu untuk menyiap, menyiapkan layering juga disiapkan. Yang nanti <tuh> itu nanti digabung, digabung dalam satu file. <tuh> Kemudian ya, Anip memberikan apa, menyediakan preset uh, untuk membuat efek animasi efek transisi yaitu perubahan dari satu fokus bagian dari uh, misalnya apa gambar ke suara gambar ke teks atau dari satu halaman ke halaman berikutnya itu uh, disiapkan disediakan kemudian juga kita bisa menyusun alur uh, bagaimana uh, multimedia itu nanti apa tayang apakah Ad, uh, apa visimnya linier ya, nanti jalan terus atau nanti uh, suatu saat bisa jadi kita kita bikin interaktif jadi bisa bercabang ya, cabang nanti oh cabang A cabang B apa yang terjadi kalau misalnya ada pengguna A, akhir menggunak, menggunakan menggunakan multimedia itu itu nanti screen of uh, apa urutan alur dari multimedia itu uh, berjalan itu juga di, bisa disusun oleh multimedia authoring tools. Boleh juga tadi, jadi banyak ya, bisa menambahkan kontrol interaksinya. Kemudian ya <tuh> terakhir meng, apa istilahnya, tanda kutip ya, mengkompilasi atau menggabungkannya membuatnya dalam satu file utuh, ya file terintegrasi yang nanti bisa disimpan dalam uh, cakram atau mungkin didistribusikan atau ditransmisikan via jaringan internet. Nah itu uh, komponen dari multimedia authoring tools jadi menjadikan banyak cukup banyak fasilitas <tuh> nah kemudian eh, berdasarkan Bagaimana dia mendistribusikan atau men, men, apa, men, men, menyiapkan eh, bentuk akhir dari multimedia dalam bentuk apa itu akan memberikan namanya peng, pengklasifikasi atau pengkelasan dari authoring tools. Jadi nanti kena ada kelas CD-ROM based authoring tools, jadi uh, multimedia apa, apa, perangkat pembuat multimedia yang nanti akhirnya menyiapkan multimedia dibuat dalam CD-ROM, dalam, dalam cakram. Kemudian uh, biasanya dalam, dalam CD-ROM based authoring tools itu disiapkan juga, memang nanti ada uh, dia berdasarkan apa perangkat perangkat yang nanti untuk berbasis multimedia nya dan juga juga nanti disiapkan juga kemampuan nanti supaya atau diperlukan untuk diakses atau dijalankan entah tambahannya atau plugin atau mungkin kemudian tambahan atau hal-hal lain ini tersambung dengan internet karena ada web based authoring tools nah ini web based authoring tools ini biasanya eh, semua perangkatnya itu dalam web, -web sudah disimpan dalam sebuah server. Jadi uh, pengembang ya nanti menggunakan apa-apa yang disiapkan oleh dalam server. Jadi memudahkan ya memudahkan dalam uh, uh, apa ya, tidak mempunyai dalam apa dalam satu satu tools atau satu satu perangkat cakram ya itu bisa, bisa bisa memanfaatkan yang ada di jaringan internet. Nah ini umumnya banyak dipakai oleh uh, pengembang ya, pengembang Kemudian uh, web based course management tools. Nah ini yang contohnya yang kita lihat uh, apa, uh, kuliah online kita itu tentu dikembangkan dan tentu dikembangkan dengan sebuah aplikasi tools atau tools multimedia eh, web yang berdasarkan apa, yang yang kelasnya adalah web based course management tools. Jadi menyiapkan <tuh> uh, bagaimana sebuah kelas online disiapkan apa saja komponen-komponen yang, yang yang harus di yang ada punya hubungan antar komponen contohnya sekarang kita kalian pakai yang kita pakai itu uh, merupakan hasil dari uh, alternate tools yang dalam kelasnya web based course management tools nah, contoh sederhananya bukan contoh salah satu contoh adalah model ya M O O D L A itu salah satu uh, contoh dari web based course management tools contoh contoh Uh, mudahnya. Nanti banyak-banyak tools-tools uh, lain. Nah, ini tentu itu dalam era pandemi, ya, sejak 2019 akhir, 2020, itu ya hampir semua lembaga pendidikan, artinya yang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya mau tidak mau, ya uh, harus bisa memanfaatkan web-based course management tools dan ngasal skemik EM bahkan sebelum pandemi ya sebelum pandemi sudah start ya sudah start, start dengan uh, punya apa punya uh, tadi kuliah online atau itu namanya kelas uh, online ya kelas online <tuh> oke okay. uh, kita akan lihat uh, ada di mana uh, apa pergeseran paradigma ya dalam apa di dalam authoring tools nah dahulu ya tentu orang hmm, sen, apa ya proses apa ingin inginnya in, disimpan semua itu dalam sebuah perangkat yang nanti bisa di eh, apa cakram kemudian bisa dijalankan dalam oleh playernya nah itu jadi kalau kita lihat di era tahun sebelum tahun, tahun 2000 mungkin 2010 ya itu ya rata-rata uh, auto tuh, ya kelasnya itu CD-ROM based auto -indos. Kemudian, uh, setelah itu, dengan semakin baiknya jaringan internet, semakin banyaknya uh, pengembang-pengembang uh, yang membuat tools-tools uh, yang bisa dipakai dan misalkan di web, di web, di dalam web, dengan internet. Maka ya, muncullah itulah web-based operating tools. Nah, irisannya adalah uh, bagaimana sebetulnya baik kelasnya CD-ROM ataupun web -based ya, sebetulnya di CD-ROM juga mau tidak mau saat ini juga mereka mesti menyiapkan fasilitas yang seandainya perlu memanfaatkan fasilitas yang ada di jaringan internet, di web, atau di tempat lain, atau mungkin menghubungkan, menghubungkan satu Komponen-komponen ada, bisa gambar, suara, tanpa harus disiapkan di laptop atau di perangkat atau di cakram yang membuat, yaitu mau tidak mau mereka mesti menyiapkan fasilitas itu. Jadi irisan adalah internet enable Authoring tools. Jadi alat atau cara atau fasilitas yang bisa nanti uh, menghubungkan. Uh, Pengembang, apa perangkat pengembangan itu perangkat pengembang ke, 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 ke sumber-sumber yang ada di internet. Nah, ini eh, tentu sudah bergeser ya. Jadi sekarang ya mau dia kelasnya memang dulu, dulu asalnya mungkin pakai CD-ROM based authoring tools, sekarang sudah web-based authoring tools, atau memang waktu dikembangkan saat pertama sudah web-based ya, tapi kan cukup jarang. jarang. Karena umumnya uh, tools uh, authoring itu Dahulunya ya cd -ROM. Kemudian mau tidak mau dengan berjalannya waktu ya mereka mesti menyesuaikan bahwa harus bisa meng meng memanfaatkan sumber-sumber source-source, atau resource yang ada di internet. Nah, jadi ada ada pergeseran eh, paradigma cara memandang bagaimana eh, se sebuah pengembang, alat pengembang multimedia itu di, apa, harus harus berjalan. Kemudian uh, ini contoh CD rom CD ROM base Contohnya uh, mungkin mungkin masih bisa kita lihat uh, apa, uh, beberapanya beberapa nya di era sekarang. Ada Macromedia, ada HyperCore, ada adobe, adobe, Adobe ya, Adobe auto, 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 apa, auto atau Adobe atau uh, atau Adobe macam-macam ya, yang, yang kelompok uh, uh, adobe. sekarang sudah ya semua sudah internet ya, sekarang sudah internet based. Kemudian asymmetric toolbox. Kemudian uh, atribut yang di dalamnya itu ada utilize with CD-ROM and uh, video disk teknologi. Jadi sudah diselengkapi dengan uh, teknologi untuk menyiapkan nanti men, optimalisasinya kalau disimpan dalam perang apa, cakram. Uh, apakah nanti DVD, apakah CD nanti ada kecepatannya bagaimana ya? Ada apa DVD yang 4, yang 7 4,7 gigabyte misalnya atau yang yang lebih rendah atau lebih tinggi atau sebiram berapa kecepatan pembacaannya itu bisa diutilisasi itu sudah sudah disiapkan. Kemudian eh memang kalau dari CD-ROM based autorintus memang eh, desain awal ya tentu di, belum apa belum berfokus kepada mengambil hal-hal yang menguntungkan dari jaringan web atau dari internet, tapi menyiapkannya di dalamnya, atau memberikan tools untuk melakukan modifikasi. Jadi ini itu memang, ya namanya juga CD-ROM based authoring tools. Kemudian eh, biasanya kalau CD-ROM based authoring tools usia sudah eh, dilakukan optimalisasi di sedemikian rupa, bahkan ada beberapa yang sudah sedemikian baik eh, kalau kita bicara proses dia meng mengkompresnya mengkompresinya atau enkripsinya atau kemudian sudah atau komisi membuat lebih kecil enkripsi berarti proses untuk menjaga keamanannya sedikit sedemikian rupa sehingga mau tidak mau orang-orang yang ingin menggunakan eh, web 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 sidirum base atau itu harus mengikuti kursus atau oh, tidak mau untuk bisa memahami segala hal-hal atau kelebihan yang dimilikinya, oleh-oleh oleh fitur-fitur oleh, oleh dimiliki oleh si rom Based itu. Itu, itu eh, biasanya. Nah, eh, kemudian eh, aplikasi yang dihasilkannya, ya ada si Du, mungkin bapak ibu atau saya nggak tahu ada yang ikut mungkin ujian apa apa CPNSK atau ASN atau kita untuk ada ujian komputer asisten apa atau ada CBT ya komputer based test gitu ya itu contoh aplikasinya itu dalamnya simulasi game, itu juga itu biasanya si room based out tools. nah kalau kita bicara web based out tools, nah ini contohnya ada dulu jika bakalnya ada Microsoft front page mungkin karena orang udah nggak menggunakan mungkin masih ada yang menggunakan ada Macromedia Dreamweaver ada Claris Office itu sudah tidak saya, saya juga tidak, nggak lagi melihat atau nggak, nggak, nggak lagi terlalu apa mengecek atau memastikan contoh Homepage misalnya Adobe Dream udah misalnya tidak nah udah banyak web-based web-based authoring tools yang yang lebih lebih baik misalnya nah atributnya itu yang paling utama tentu memanfaatkan teknologi yang ada di internet web based teknologi kemudian uh, memang uh, kalau belajarnya juga ya seperti hal yang tadi CD-ROM ya kita mesti belajar tapi karena sudah dia online sudah web based ya biasanya sudah disediakan manualnya, instruksinya, videonya atau petunjuknya di, juga di dalam internet. Jadi tinggal tinggal cari, dan tinggal, tinggal mempelajarinya. Kemudian setelah uh, kena ini in web based mau tidak mau ya dia harus punya ini. What you see, what you get. Jadi uh, konsep ini yang muncul yang paling akan paling paling kuat dalam web based authoring. Terus kena nggak uh, ada kesempatan lagi begitu kita menyusun ya mau mau tidak mau apa yang kita coba susun pertama itu yang mau bisa tampak nah web webes itu yang harus di yang menjadi sesuatu yang yang harus terlihat jadi ini yang beda dengan yang di sidiro sidiro belum tentu sidiro mungkin kita kompilasi eh, bukan kompilasi ya kita gabung kita run, uh, running istilahnya running kemudian kita kita uh, apa uh, kompres kemudian baru kita lihat jalankan oh ya begini hasil kalau web base saat itu ya saat kita saat kita membuat ya itu yang akan kita dapatkan ya what you see isi what you get nah itu disingkat get apa uh, w y s i w y g ya what you see what you get nah uh, kemudian uh, umumnya aplikasi aplik, apa aplik Aplikasi yang yang menggunakan web-based authoring ini biasanya juga sudah menyiapkan instruksi untuk bagaimana membuat halaman web, membuat halaman untuk web untuk badan atau institusi, mempublikasikannya, kemudian menyiapkan struktur ya struktur halaman web juga halaman atau halaman internet kita ya, kemudian Uh, ya karena dia dia memanfaatkan di internet ya dia bisa lebih, lebih kompleks animasinya jadi lebih kompleks interaksinya jadi bisa dibuat lebih baik dan seterusnya itu web based autoring tools yang eh, web based ya otomatis berdasarkan web. Kemudian uh, ternyata dia web based cost management. Nah ini yang mungkin mungkin bapak bapak, bapak uh, di kita di pakai modul ya pakai modul nanti ada pakai beberapa hal lain saya tidak saya agak lupa yang ITB itu punya dulu mereka pakai model sekarang mereka beralih ke sistem yang baru di hasil apa hasil ya sebenarnya tidak buat tidak dibuat sendiri ya tapi beli license kemudian mengembangkan di, yang yang ada yang ada eh, bukan bukan model yang sesuatu license di luar kemudian dikembangkan kemudian juga macam di umpat ya UGM yang kemarin saya pernah baca dua tiga hari lalu diumumkan eh, 55 aplikasi atau sistem pembelajaran online terbaik selama tahun 2020-2021 itu masalah peringkat ITB, peringkat 2 nya UGM, peringkat tiganya uh, ITS itu saya cumpah, ITS atau yang lain yang yang peringkat empat saya ingat empat jadi satu dua empat saya ingat yang tiga limanya saya saya, saya ingat dan memang ya rata-rata perburuan tinggi negeri ya karena mereka mungkin punya tadi punya dana, punya orang, punya juga resource yang apa, sum, apa orang sumber daya yang lengkap, sehingga mereka bisa menghasilkan yang demikian. Ya. Walaupun ya kalau kita lihat di ya, kampus kita juga enggak, ya cukup cukup baik ya cukup baik. Nah di bisa baca best cost management seperti apa eh, apa desainnya dan seterusnya. Eh, kemudian ini saya, saya waktu saja. Jika dari instruksi aplikasi yang ada dalam web web based course management tools ya, kemudian yang sama ya ini ini beberapa aplikasi ada web city ya web city ada blackboard top class ada tadi saya sebut Moodle, ya m m o o d l e ya ini ada visualio saya saya lihat ini ada beberapa yang kemudian jadi oleh oleh kampus yang yang tadi perguruan tinggi negeri itu diambil kemudian dibeli pesannya kemudian di, dikembangkan ya terus itu berdasarkan itu berdasarkan apa yang ada. Oke, okay. Um, kalau bapak-bapak atau ibu tertariknya untuk web-based course management itu, uh, apa yang mudah tadi itu gratis dan sangat mudah. Saya coba pernah nyoba, walaupun belum belum juga di apa belum berhasil dengan dengan sempurna, tapi sangat mudah untuk membuatnya. Jadi untuk bapak ingin bantu sebuah sekolah atau mungkin sudah juga yang sudah buat untuk Uh, untuk sebuah sekolah atau apa itu kita bisa gunakan modal sangat mudah sebenarnya. ya, free ya, uh, resource apa source-nya free, uh, uh, bahkan apanya, apa petunjuk manual segala macam juga disediakan dengan cukup lengkap. Kemudian uh, tipe dari autonomous system, tipenya uh, kalau kita ingin apa uh, pasti banyak model ya banyak model yang untuk untuk membuat aplikasi multimedia banyak model tapi kalau kita ingin mengelompokkannya berdasarkan kita bilang apa beberapa hal yang menjadi ciri dari tiap-tiap tipe sistem itu kita bisa lihat ada satu dua tiga empat lima ada lima minimal ada lima tipe atau lima kategori utama slide card or frame base. Jadi sistemnya diserahkan slide. Wah ini kita sudah bisa memahami nih. slide card and frame base. ini biasanya contoh paling gampangnya PowerPoint. bapak-bapak bikin atau ibu bikin file presentasi. Sebenarnya kita memanfaatkan authoring tools yang berkat yang masuk kategori slide card or frame base tipenya, tipenya, bukan kelas di tipenya atau pengkategorian. Kemudian ada icon base. Nah, icon base seperti nanti kita mengklik-klik icon yang ada untuk membuat rangkaian atau uh, multimedia kita. Kemudian ada skor B, skor model ya, score model berarti nanti semacam ya mirip dengan kita, ya mirip dengan apa storyboard lah. Jadi ada timeline lah, ada itu ini urutan uh, kapan komponen audio dipasang, kapan komponen video mulai mulai jalankan, gambar muncul, gambar pertama muncul, gambar kedua nanti disiapkan, saat, 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 saat kemudian gambar ketiga munculkan, gambar pertama hilang secara perlahan dan seterusnya. Itu pakai skor model. Jadi sudah disiapkan semacam tadi uh, track-tracknya, jalur-jalurnya. Sudah objek oriented models berarti uh, menyiapkan berdasarkan uh, Objek-objek yang sudah diada setelah itu scripting. Jadi yang ini scripting berarti uh, meng, apa, mem memberikan instruksi-instruksi yang mem memanggil ya. Sebenarnya, tidak mem tidak utuh membuat program mem mem memanggil fungsi-fungsi tools-tools yang sudah ada dalam uh, authoring tools tersebut. Nah, itu tentu dalam dalam era sekarang uh, kategori ini tidak melulu muncul di satu sat, misalnya bisa kita beli satu uh, package itu pasti hanya dia bekerja di icon base tidak dia hanya bekerja di score mode, enggak sekarang biasanya dikombinasi kombinasi tapi kalau kita saya bisa saya powerpoint powerpoint ya dominannya ya tadi di slide card and frame base kita ingin taruh jadi icon base ada tapi tidak tidak terlalu bisa ya demikiannya kita ingin buat skor apa kita pakai powerpoint untuk bikin skor model apa kategorinya jadikan skor model nggak nggak bisa juga tapi kalau tadi kita ada model ada mau tadi ada web city misalnya tadi yang web based ya web based manajemen eh, apa untuk membuat eh, eh, aplikasi kuliah online itu ya dia kombinasi dari tipe-tipe dari kategori yang ada nah ini tadi saya singgung soal tadi slide slide card or frame base jadi setiap bagian dari aplikasi itu save content in single page. Jadi uh, sudah disiapkan akan muncul di dalam satu halaman tunggal, gitu ya. Uh, kemudian dia siapkan ya di satu halaman tunggal. Jadi halaman tunggal, halaman tunggal ini nanti bisa digabung. Macam saya contoh ini kan ya, walaupun tidak terlalu baik ya, ini kan bagian dari multimedia ya. Walaupun sebetulnya hanya baru ada gambar dan tulisan tidak ada video bahkan tidak ada suara ya soalnya kalau, kalau saya bicara baru ada suara artinya setelah eh, dipresentasikan nah um, dalam tipe authoring system yang slide card and frame base ini maka biasanya global parameternya itu eh, dapat diatur ya ngaturnya bisa kita mengakses misalnya disiapkan misalnya oh diatur nih warna apa dituliskan warna sekian dituliskan ya atau apa uh, ukuran fontnya sekian atau kita bisa pilih nah mungkin kalau kita pakai powerpoint kita bisa milih kan backgroundnya dia klik tinggal klik klik kanan gitu di slide nya kita bisa pilih background atau kita ada apa ya mungkin ada icon juga ada icon apa menu-menu yang ada icon kita bisa ubah warna ubah warna background ubah warna tulis font ukurannya dan seterusnya nah ini yang icon base ya icon base jadi dalam bentuk gambar-gambar simbolik ya memang simbolis nah itu bisa memberikan apa siap sim, sim gambar ya mungkin kalau kita simbolnya untuk oh mengcreate mengkreat mengkreasikan meng atau membuat suara membuat gambar tuh di, apa, diwakili oleh sebuah simbol gambar tertentu kemudian nanti bisa di link di link nah ini contohnya ini makro media atau ya. Sudah ada skor model lah. Skor model itu tadi ya, dia basis apa membuat uh, track tracknya di jalur-jalur untuk kita letakkan nanti di jalur A, jalur B misalnya kita, kita apa, apa itu ya, kita apa, tangga nada musik eh, kalau kita menggambar musik ya apa, nada musik yes, uh, misalnya kan ada berapa ada satu dua tiga empat lima ya empat baris gitu ya atau empat baris itu kemudian kita bisa letakkan tuh uh, di tiap baris itu file apa komponen apa yang mau dijalankan kapan startnya biasanya itu kalau kita pakai skor model di bawahnya itu apa uh, ya pada sumbu datar itu waktu berapa lama dijalankan sedangkan kertas itu adalah kapan muncul jadi uh, komponen apa yang, di, yang akan dijalankan pertama kali yang keluar ketiadaan seterusnya nah Ya misalnya e, bisa memiliki satu atau lebih dari track ya. Jadi pengertian track bisa dilihat. Kemudian ini contoh tadi ya. Jadi ini bisa jadi waktu ya. disebut sumbu, disebut datanya waktu, kemudian sumbu tegak Jadi Tadi jalur tersebut Kompo, uh, jalur itu mau komponen, komponen apa yang mau kita simpan. Contohnya ini track pertama background, kemudian track keduanya animasi, ketiganya voice apa bisa narasi ya narasi kemudian nanti berikutnya video nah ini tentu ada waktunya nih kapan dijalankan background musiknya kapan animasi dijalankan dan seterusnya nah, eh, uh, kemudian tipe dari yang dengan objek oriented nah objek oriented itu biasanya ya semua di, diberikan dalam bentuk objek ya, dalam bentuk objek jadi dalam bentuk objek nah setiap objek ini nanti bisa kita atur kon, apa, state-nya dan perilaku jadi kondisi dan perilakunya. Jadi kalau kita bilang kondisinya, ukurannya apa, warnanya apa, siapa yang buat misalnya milik siapa, dan seterusnya. Behavior, bagaimana hubungannya dengan mungkin dulu. Apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut? Apakah bisa dijalankan? dimainkan berapa lama apakah dia begitu dimainkan stop atau dimainkan nanti dia kembali e, muter otomatis atau nunggu beberapa detik dan seterusnya itu biasa, contoh behavior. nah e, umumnya tools yang berkategori icon dan e, score model score model score base itu juga masuk ke bagian objek oriented Oke, kemudian objek-objek uh, yang sudah ada yang sudah disiapkan atau mau dibuat saat itu itu nanti bisa disimpan bisa kita modifikasi untuk keperluan lain. Nah, itu uh, keunggulan dari uh, objek oriented models. Tapi kalau contoh kalau kita pakai tadi yang apa ya tadi slide ya slide atau page yang tadi yang yang di awal contoh proposalnya ya maka bisa kalau kita bikin uh, apa satu slide yang mungkin waktu kita ingin gunakan itu ya mau kita reuse kita reuse kita ingin gunakan kembali ya mau nggak mungkin mesti, mesti edit ya sing edit katakanlah -kan bisa jadi nggak cocok uh, rangkaian kata atau rangkaian gambar atau video yang dipasang kalau tadi pakai yang kategori awal tadi kalau ini lebih leluasa lebih leluasa untuk memanfaatkannya meng menggunakannya setelah uh, produk satu project ke project lainnya. Oke, okay. nah ini yang scripting, jadi mau nggak mau bikin ya apa beberapa baris instruksi lah. Instruksi, fiturnya fitur-fiturnya tadi apa bisa menyiapkan ini ngedit gambar, ngedit suatu biasanya uh, cukup banyak yang tidak 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 tersedia segera. Mau kita mesti menyiapkan tulis apa, membuat instruksinya secara kita diketik atau kita inputkan instruksinya. Jadi mirip dengan kita bikin program, walaupun itu tentu kalau script itu kita hanya diberikan atau menuliskan beberapa perintah perintah, bilang perintah instruksi utama yang nanti itu nanti memanggil mini-mini program atau mini-mini instruksi kumpulan instruksi yang lebih yang 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 lebih kompleks tapi simpan di satu satu, 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 di satu bagian, tinggal manggil itu untuk melinga aja memanggilnya. Jadi, gimana dia prosesnya secara detail, itu kita lihat. Tapi tetap kemampuan untuk menuliskan instruksi jadi penting. Itu kalau scripting and language-based models. Nah, kemudian, uh, kalau mau dia programming tools, tadi bicara programming, berarti kita masuk low-level tools-nya. Jadi, ini bisa oleh pengembang atau programmer atau pengembang perekayasa yang memang mengerti cara membuat menuliskan program. Nah, ini mesti kita menggunakan program ya. Nah, ini eh, biasanya bi apa ya? Kalau dibilang ke, apa, kelengkapannya kemudian keleluasaannya tentu lebih luas ini nah, kita bisa membuat mengmodifikasi menentukan sendiri semuanya bagaimana itu bekerja bagaimana itu berjalan kita bisa atur mulai sejak dari kita bilang scratch ya dari uh, lembar kerja aja yang kita dari dari awal kita, kita ingin seperti ini itu kita bisa letakkan, kita bisa buat kalau kita bisa mengakses, memanfaatkan atau mengerti menggunakan multimedia programming. Tetapi tentu effortnya lebih besar karena semua dibuat tanda kurik dibuat sendiri. Suaranya, ngedit suaranya, kalau kita mau buat filter, buat filternya jelas atau ya menggabungkan dari apa potongan-potongan atau sub-sub menu, sub-sub programming ya, sub-sub atau sub, 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 -sub, -sub, sub fungsi ya, ke dalam program apa ke dalam main program kita itu butuh effort waktu tapi ya tadi kalau kita ingin bicara sesuatu yang kita bisa punya kontrol penuh sejak awal hingga akhir kita tahu persis bagaimana terjadi, ya itu itu dibuat bisa dijalankan ya tentu multimedia program itu pilihannya jadi tantangan tadi harus mengerti program mau tidak mau nah ini basic tools basis basis Nah, jadi kalau kita bicara, eh, sebenarnya sama aja, mau kita bicara di authoring tools atau di programming tools, itu sebenarnya dikenal juga istilah ada basic tools-nya, ada basis paket. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara eh, authoring package, itu berarti kita minimal, sangat diminimal, diminimalisasi untuk mengetikkan mengetikkan tools tools dasar contohnya nih HTML kita nggak akan nggak akan ya, sangat diminimalkan mungkin itu Jadi kita memakan yang sudah ada tinggal tinggal ambil letakkan kita gunakan menu-menu atau plugin yang ada untuk membuat eh, contohnya ini kalau basic nya dia HTML ya kita ketikkan embed grafik ini tuliskan ada mau nggak mau ya strukturnya harus kita Tentukan dengan dengan cermat ya dan ini kalau HDMI itu sudah sudah sudah, sudah kaku ya sudah terkunci sebetulnya gimana cara kita memanggil suara berapa lama itu bisa setting ya kemudian uh, gambar letakkan di mana mau letak kiri apa uh, apa kata kiri atau di tengah atau kanan atau gimana letaknya itu itu lock apa uh, strukturnya uh, sudah susun dan itu biasanya agak lebih Ya, ya mau nggak mau kita mesti menyusunnya nyusun, dengan dengan cermat. Kalau enggak ya, kalau tidak ya apa strukturnya bisa salah ya salah semua. Jadi urutannya bisa tidak tidak sesuai yang diharapkan. Nah, kalau kita bicara basic tools, PowerPoint juga basic tools. Mungkin ya tidak bilang package ya, tapi tidak tidak sebagai paket untuk otoring atau multimedia authoring, Nah ya, ini, eh, kita gunakan PowerPoint ini, kita bisa bikin. Tapi tadi, ya, ada batasannya. Kita tidak bisa dengan mudah mau meletakkan video ukuran berapa giga, nggak bisa. Kita nggak mudah juga untuk katakan animasi mau kita jalankan sekian lama atau berjalan dengan sekian banyak apa secara, secara simultan, itu juga ada batasannya. Kemudian ada time flash ini berarti paket ya ini bagian paket click time flash director plugin ada VR, apa ML, ada musik plugin itu itu bagian dari paket kemudian isu-isu uh, umum hmm. dari multimedia authoring tools isu pertama itu isu multimedia compression bagaimana memadatkannya, mengkompresnya. Itu isu utama. Itu semua selama kita bicara multimedia itu menjadi isu utama. Ya, karena tadi ya tetap bagaimana kita punya berkas yang memuat sejumlah informasi tapi ukurannya kalau bisa minimal. Untuk diminimalkan, kita juga ingin-ingin supaya resolusinya kemudian integrasinya tidak terganggu, itu di tantangan. Kemudian isu berikutnya adalah streaming. bagaimana menyajikannya, mem mem apa, mempublikasikannya, men streamingnya, itu juga tantangan. Karena terkadang di, kalau dijalankan secara offline, jalan karena playernya ada sound playernya, sound playernya atau formatnya tertentu itu ada. Tapi begitu kita streaming ada orang mengambil file tersebut dan dia tidak dia tidak punya player itu maka tidak tidak berjalan. Ini eh contoh ini sedikit informasi apa sebagai contoh Uh, bukan saya, bukan saya nah ikut dengar-dengar dan uh, pernah terlibat contoh bagaimana uh, waktu salah satu kementerian itu pendidikan ya, membuat untuk suatu aplikasi untuk seleksi tahapan secara nasional dan tahap kabupaten kota provinsi nasional untuk bidang sains itu antara SMA dan SMP itu beda pengembangnya itu terjadi waktu di SMA itu mengembang coba memikirkan semua hal yang kemungkinan terjadi saat streaming mungkin orang tidak gagal yang saya mungkin membayangkan semua anak udah pasti punya HP tapi tidak mereka tidak tidak meng, tidak apa mungkin tidak tidak sempat melakukan uji atau penelitian, apa melakukan penelitian lebih lanjut sebelum dimulai maka mereka buat membuat aplikasi yang jalannya hanya pada sebeberapa sejumlah besar perangkat yang dijalankan di HP secara umum, tapi ada beberapa perangkat tidak gagal, sehingga akibatnya satu saat saat uji coba gagal, atau dan juga mereka tidak memikirkan waktu orang semua mengakses pada saat bersamaan berapa lama nih, berapa banyak yang uh, yang bisa mampu mengakses secara simultan, jadi mereka sempat luput memperhitungkannya, akibatnya ya gagal. Nah ini itu tantangan di di era yang tadi tidak bilang web based atau di era sekarang itu streaming ini streaming jadi menyangkut bicara bagaimana itu di deliver kemudian waktu di deliver orang yang 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 jadi tujuan itu bisa nggak menerimanya menjalankannya dan sudah bisa menerima dan menjalankannya kalau itu memang mereka bersumber server yang sama kalau sejubu, katakan seribu orang meng, mengakses simultan kira-kira nggak mati nggak servernya down nggak servernya itu itu isu isu uh, berikutnya kemudian good interactivity nah ini juga uh, tadi kalau kita hanya menggunakan paket-paket yang ada itu pasti interaksinya bisa sangat sudah lebih ya, sudah terkunci lah kata terkunci karena nggak bisa berluasa mengatur interaksinya beda kalau kita memprogramnya membuat programnya itu isu berikutnya adalah bagaimana Ya mau nggak mau pro gaming nggak bisa ditinggalkan. Kalau kita ingin punya good interactivity inter interaksi yang lebih baik dalam uh, file multimedia yang dibuat, sebut easy or of use for user. Tadi saya singgung ya, tadi dengan streaming ya. Kemudian untuk menggunakannya kemudian audio ke accessibility juga tadi sudah saya singgung. Nah itu isu-isu usia, usia muncul. Oke okay. kemudian uh, Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memilih uh, autoingus yang yang sesuai lah, right, sesuai dengan keperluan kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu pertama pertanyaan yang kita mesti ajukan pertama adalah siapa yang jadi pengguna. Apakah pengguna jadi expert? Apakah penggunanya intermediate artinya kemampuannya dalam menggunakan aplikasi? atau yang awal pengguna awal atau yang nggak yang gak ngerti apa apa tentang komputer misalnya apakah uh, dia uh, pelajar atau uh, apa uh, tenaga pendidik tenaga pendidik dosen guru atau yang yang lainnya atau siapa nah ini ini paling utama siapa penggunanya dan seringkali kadang-kadang kita ya eh, kalau saya, bukan, ini kalau saya cuma lihat contoh beberapa kali adalah seringkali yang mengembangkan itu memandang bahwa penggunanya itu sama dengan dia ada yang ngerti program misalnya. ngerti komputer ngerti internet sehingga kadang, -kadang dia mengambil ah pasti ngerti deh ya belum tentu jadi penggunanya tidak paham itu jadi Uh, who will be the user? Itu mesti dipikirkan. Kemudian, uh, what is the project purpose? Uh, untuk apa di project multimedia dibuat? Untuk menyampaikan sesuatu, kah? Untuk meng meng me menyampaikan dan ingin mengambil feedback, masukan, misalnya, atau ingin mereka mengerjakan sesuai instruksi atau ingin apa nantinya mereka memviralkan misalnya itu eh, jadi apa apa hal yang harus diperhitungkan waktu memilih ordering tools kemudian platformnya apa platformnya apakah bisa dijalankan di internet internetnya oke okay. internetnya apa eh, browsernya di eh, Chrome kah, Firefox kah, atau yang lain, yaitu dia bisa open untuk semua browser misalnya, apakah dia butuh Flash misalnya, apa, aplikasi Flash, dan seterusnya. Nah ini juga penting diperiksa Kemudian, eh, ya tentu dalam realita dalam hidup sehari-hari, ya mau nggak mau budget, dananya berapa, jangan nanti idealnya sangat ideal, harganya mahal, ya ujungnya ujungnya yaitu di belakang ya grutu misalnya. Wow, tahu kalau, kalau, kalau dia cuma proyeknya cuma satu juta ngapain capek-capek misalnya. Kalau cuma, tahu cuma proyeknya cuma ribu untuk apa capek-capek seperti ini? Nah, itu harus jelas limit dari budget. Jadi sesuaikan ya itu bukan buat tidak profesional, justru itu profesional. Menyesua, menyesua, menyesuaikan antara kualitas tampilan dan segala macam berdasarkan budget itu, itu profesional. Karena nanti ujung-ujungnya kalau yang itu yaitu ujung-ujungnya eh, nggerutu, kemudian ya lakukan sabotase ya tentu sabotase tidak sengaja ya itu merusak program segala macam itu bisa terjadi karena oh nanti pas nanti pada poin berikutnya udah nanti kita kita gagalkan aja ya. itu juga tidak baik. Jadi limit budget itu penting, mengetahui limit budget. Berapa persis? yang sesuai dengan tadi, mau seberapa jauh tadi kualitasnya. Kemudian eh, bagaimana elemen multimedia itu dipresentasikan, akan tampil. Apakah tampil dengan apa, apa eh, tampil dengan baik untuk segala usia, artinya ukurannya, ukuran fontnya. Karena orang orang sempat sempat umur 40 tahun biasanya sudah sudah kesulitan dengan ukuran font yang kecil misalnya yang kurang dari 12 poin misalnya ataupun dalam bentuk slide ya itu bagaimana Ini juga tantangan di tantangan waktu nanti bapak ibu misalnya melakukan presentasi untuk kuliah akhir atau presentasi untuk tugas akhir dan seterusnya pikirkan juga uh, siapa yang akan melihat Jadi, ada dia ya. ya. uh, who, who will be the user kemudian uh, ini elemen, elemen multimedia apa yang kita ingin pakai. Seringkali kadang kalau presentasi itu satu halaman penuh tulisan semua hurufnya kecil-kecil, poinnya 10 lagi. itu gagal berarti. Artinya tidak sampaikan apa yang kita ingin. Yang, yang yang, yang, apa? Kita tidak bisa sampaikan ide kita nggak bisa disampaikan. Karena orang susah membacanya. Bikin juga gambarnya kadang, kadang, tidak 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 dengan kualitas yang baik misalnya. Nah. Kemudian Buat authoring tools are available. Jadi apa saja tools-tools yang sudah tersedia. Apakah ada tools yang diperlukan tapi belum tersedia? Apakah kita perlu memasukkan, meng menginputkannya, atau menggabungkannya dan seluruhnya? Itu jadi pilihan yang harus dipikirkan saat tadi ingin menentukan sebuah tools authoring untuk membuat file multimedia. Dan jadi authoring tools tadi dan ini contohnya contoh contoh ada powerpoint, bapak ibu nanti bisa baca ya. powerpoint. Nanti ada ini contohnya, ada quicktime, ada Macromedia, Jadi eh, ini sudah obsolete ya, sudah kuno bahkan kita nggak bisa nggak, nggak bisa lihat lagi ya, kita tidak tidak pakai lagi. Ada adobe ya, sekarang masih ada adobe, kemudian director masih ada. Ini, ini, ini apa Introduksi saya skip aja, bapak ibu bisa baca nanti. Ada real slide show ya, ini juga Uh, contoh dari apa, skor model ya. Jadi kategori yang skor model. Ada Macrobedia Flash yang sudah obsolete. Dia pakai gabungan antara icon sama skor model untuk kategorinya ya. Kategorinya itu. Ternyata ini Adobe Flash. Ya, ini juga beberapa sekarang juga beberapa apa di Windows ya. Di Windows sudah tidak lagi terinclude ya. Kita masih install terpisah, ya. Kadang-kadang kita -kadang install terpisah. Uh, ini juga saya, ini ada beberapa terminologi yang spesial. Silahkan Bapak-Ibu baca. Ada ini shockwave, ya. Ada shockwave. Uh, ini uh, cukup baik, ya. Ini, ini lengkap, ya. cukup lengkap. Dan kategorinya mulai dari score, icon bisa, kemudian pakai objek juga bisa. Ini diolkriga sudah cukup lengkap. Nah ini eh, tipnya ya ya cari template lah template atau library yang bisa didapatkan dari tutorial di internet, cari yang mirip-mirip dengan kebutuhan kita. Kalau memang itu ya kita bisa mungkin kalau citra atau gambar atau suara kita bisa modifikasi, modifikasi atau kita bisa cut kopi pas misalnya atau gabung ya atau mungkin agak, agak agak kurang sempurna misalnya kemudian ya pilihlah segmen segmen yang lebih kecil karena itu lebih mudah nanti menggap, merajutnya menggabungkan gimana kalau kita pilih segmen yang besar kita sulit nanti mecah mecahnya kemudian ya keep the first size down nah, ini yang catatan tadi kompresi itu mau tidak mau itu jadi tip utama ya dalam kita mulai uh, menggunakan Docker Tools. Oke, okay ini apa yang dipakai ya dari PowerPoint plus paling baik ke direktur yang tadi. Ini kalau urutannya. Jadi ya kalau bapak-bapak ingin bapak ibu ingin mulai ya dan saya yakin bapak ibu sudah pernah coba pakai PowerPoint. Nah sekarang coba bayang uh, bu apa pikirkan membuat PowerPoint yang sebaik mungkin. ini mungkin jadi tugas-tugas ya nanti tugas. Tapi nggak saya nggak tahu tugas berapa. Tugas akhir atau enggak kita nggak usah pakai flash deh, saya nggak mau nanti ada yang orang yang kesulitan progaming atau kesulitan menggabungkan macam-macam alasan, Wah, laptop saya nggak memadai segala macam, oke. Okay. Uh, nanti mungkin tugasnya ada pakai PowerPoint, tapi sebaik mungkin. Di situ Bapak masukkan semua unsur multimedia. Suara, teks, animasi, video, semua dengan baik. Dan pikirkan tentang ukurannya. Tapi saya nggak tahu tugas berapa nanti. Jadi kita akan milih yang paling dasar, yang paling simpel, nanti PowerPoint. Oke, okay, eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada ada sekitar 25 slide lagi tapi itu uh, tentang cara-cara memilih apa tadi uh, package-nya apa. Jadi ada mulai dari tahapan apa nih? Uh, di, apa kebutuhan kita apa, in, bagaimana bentuk interface yang kita inginkan, uh, kebutuhan desain seperti apa, kebutuhan media yang perlu yang ingin dipakai, yang akan dicaci jadikan maunya apa gitu ya. Itu nanti bisa Bapak Ibu baca. Jadi eh, saya sam, apa, sampai sekian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai materi delapan. Inti tadi bapak ibu saya ingin memahami, uh, ingin uh, yang ingin saya ada apa yang saya ingin adalah bisa memahami apa itu dengan multimedia authoring tools atau paket. Dan tentu nanti menyadari bahwa sebenarnya nama saja keren multimedia authoring tools, tapi kita sudah pakai sehari-hari. Contohnya tadi powerpoint kita sudah pakai sehari-hari atau kita udah familiar nggak sehari-hari, sehari, -hari. sehari -hari kita udah oh ya itu, kita udah pernah lihat orang pakai powerpoint kita bisa, kita juga pernah pakai powerpoint itu kita sekarang tinggal memanfaatkan membuat itu jauh lebih uh, lebih baik ya, dia menggunakan itu jauh lebih baik itu saja yang saya bisa saya sampaikan, saya stop share-nya. Uh, saya minta izin ke bapak ibu yang hadir di sore hari ini untuk menghidupkan kamera Oke, okay. uh, yang bisa hidupkan kamera, saya harapkan bisa hidupkan kamera. Saya ingin ngambil dokumentasinya, Ibu Tiara. Ini ada, oke, okay, mungkin pakai kerudung dulu. Oh, sudah, oke. Okay. Baik, saya izin ambil screenshotnya. Uh, aduh, aduh, sebentar, ini kok sebentar ini kok masalah apa yang ngambilnya. Bentar, ini kok nggak mau ya? Bentar, saya tutup dulu. Oh, ini salah. saya oh, mau, ya, maaf sebentar-sebentar, ya. Ya, nah, mau ya, Pak. Sebentar ini kok ada masalah nih di ke saya. Ke saya ingin ngambil malah nggak ya bisa ngambil. kita bicara ntar ya. Bisa saya rekam dulu. Tani kok malah satu satu dua tiga oke terima kasih biasanya terima kasih uh, terima kasih atas kehadiran bapak ibu selamat sore.